Ini berita angkasa lepas yang agak mengejutkan. Ahli astronomi telah mengesan lohong hitam yang sedang memancarkan jirim gergasi ke arah bumi pada 99% kelajuan cahaya. Lohong hitam itu terletak 8.5 bilion tahun cahaya dari kami yang sedang memakan setengah bintang setiap tahun. Oleh kerana cahaya daripada lohong hitam ini memanah terus ke arah bumi, ini menjadikan cahayanya kelihatan lebih ketara dari biasa. Cahayanya boleh dibandingkan dengan 1,000 trilion matahari. Perkara yang agak gila adalah cahaya yang kita lihat meninggalkan lohong hitam ini adalah dari 8.5 bilion tahun dahulu sebelum bumi terbentuk. Relax, event ini tidak berbahaya, tetapi ini adalah penemuan yang menakjubkan.